Mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengkritik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sindiran Susi terkait dengan pernyataannya yang menyebut banyak orang yang mampu tetapi memilih karantina gratis. Susi meminta penjelasan, kemudian membandingkan dengan para pejabat negara yang diberikan keistimewaan untuk melakukan karantina di rumah. Menurut Susi, tidak sepatutnya jika ada perbedaan perlakuan mengenai aturan karantina. Kritikan ini disampaikan Susi melalui akun Twitter pribadinya. Ia menilai virus COVID-19 bisa menyerang siapa saja tanpa memilih status sosial seseorang.